Buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Sebarkan cinta kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Jika mata Anda positif, Anda akan mencintai dunia. Dan jika lidahmu positif, dunia akan mencintaimu. Kesepian dan perasaan tidak diinginkan adalah kemiskinan yang paling mengerikan. Tanpa kesabaran, kita akan belajar lebih sedikit dalam hidup. Kita akan melihat lebih sedikit, kita akan merasa kurang, dan kita akan mendengar lebih sedikit. Marilah kita selalu saling bertemu dengan senyuman, karena senyuman adalah awal dari cinta. Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi, lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Beberapa orang datang dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang dalam hidupmu sebagai pelajaran. Kata-kata yang baik bisa singkat dan mudah diucapkan, tetapi gemanya benar-benar tidak ada habisnya. Karakter sejati Anda paling akurat diukur dari bagaimana Anda memperlakukan mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Tuhan tidak meminta kita untuk sukses, Tuhan hanya meminta kita untuk mencoba. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Agar lampu tetap menyala, kita harus terus mengisi minyak di dalamnya. Setiap kali Anda tersenyum pada seseorang, itu adalah tindakan cinta, hadiah untuk orang itu, dan hal yang sangat indah. Cinta yang kuat tidak menghitung, cinta hanya memberi dengan cuma-cuma.